kami atas ini untuk membuat laporan polis lah terhadap satu pautan di Facebook yang membuat satu pernyataan bertulis yang amat kata orang sensitif lah, berbau unsur fitnah, caci-mencaci dan temahan yang tidak berasas terhadap pemimpin-pemimpin kita, termasuk YPP-nya, khusus YPP-nya, Kembalan P-nya dan juga sesahagian kita, Datuk Seri Alexander Linggi. Jadi hari ini kita buat laporan polis untuk pihak polis mengambil tindakan sewajarnya, membuat siasatan lanjut terhadap yang membuat kenyataan di Facebook ya, dan kita minta pihak polis report, pihak polis bertindak sewajarnya bersama dengan pihak MCMC lah. Kami memang banyak buat laporan polis yang sedemikian lah dan serupa. Jadi kalau kita lihat banyak kenyataan dibuat, banyak buat unsur fitnah dan tomahan tidak berasas. Jadi kita haraplah janganlah sembarangan membuat kenyataan di Facebook sembarangan tanpa asas dan bukti yang kukuh lah, apatah lagi menyentuh kerjaan dan sebagainya lah. Jadi kita harap kalau nak buat kenyataan, biarlah kata orang berhati-hati lah, kerana kalau salah, silap dan tidak berasas boleh memberi kesan buruk kepada yang buat kenyataan tersebut lah. Kerana kita banyak akta-akta yang melindungi daripada sebarang kata orang tuduhan atau tomahan lah.